Hai Bestie, welcome back to my channel. Uni Soviet merupakan negara sosialis adikuasa saat Perang Dunia Kedua. Negara ini berdiri pada tahun 1922 dan pecah pada tahun 1992. Uni Soviet berperan sebagai negara pusat dari aliansi negara komunis Blok Timur pada tahun 1947 hingga 1951. Uni Soviet mulai mengalami keruntuhan yang salah satunya diakibatkan oleh merosotnya ekonomi. Runtuhnya Uni Soviet menimbulkan dampak yang besar bagi peta politik dunia. Salah satunya muncul 15 negara baru di kawasan Eropa Timur. Di sini saya akan membahas 5 negara pecahan Uni Soviet yang harus kalian ketahui. Negara mana saja itu? Rusia. Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia atau RSFSR menjadi kelompok etnis terbesar dari Uni Soviet. Pasca pecahnya Uni Soviet, Rusia juga menjadi negara pecahan dengan wilayah yang paling besar. Bahkan, luas wilayah daratan Rusia menjadi yang terbesar di dunia. Setelah bubarnya Uni Soviet, RSFSR mengganti namanya menjadi Federasi Rusia pada tanggal 25 Desember 1951 dengan ibu kotanya adalah Moskow. Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui tentang negara Rusia lebih lanjut, silakan tonton video ini. Azerbaijan. Azerbaijan merupakan salah satu republik konstituen Uni Soviet antara tahun 1922 hingga 1951. Bahkan, Rusia sempat memasang tokoh-tokoh pro-Soviet di wilayah tersebut di April tahun 1920. Aksi Rusia tersebut pada akhirnya mengarah ke pembentukan RSS Azerbaijan atau Republik Sosialis Soviet Azerbaijan. RSS Azerbaijan berganti nama pada bulan Februari tahun 1952 menjadi Republik Azerbaijan. Negara ini mengumumkan kemerdekaannya pada Agustus pada tahun yang sama dengan ibu kota Baku. Belarus. Belarus juga menjadi negara awal pendiri Uni Soviet. Dahulu, Belarus dikenal dengan nama RSS Bielorusia. Pada tanggal 27 Juli tahun 1950, Belarus mendeklarasikan dirinya. Negara ini berdaulat dengan mengeluarkan deklarasi kedaulatan negara Republik Sosialis Soviet Belarusia. Kemudian pada tanggal 25 Agustus tahun 1951, RSS Belarus mengubah namanya menjadi Republik Belarus dan mendeklarasikan kemerdekaannya dengan ibu kota Minsk. Kazakhstan. Kazakhstan menjadi negara pecahan Uni Soviet dengan luas wilayah terbesar kedua setelah Rusia. Kazakhstan berada di sebelah utara Asia Tengah. Bulan Desember tahun 1951, RSS Kazakhstan mengubah namanya menjadi Republik Kazakhstan dan menyatakan kemerdekaannya. Kazakhstan adalah negara terakhir yang meninggalkan Uni Soviet pada tanggal 16 Desember tahun 1951 dan diterima PBB pada tanggal 2 Maret tahun 1952.
Kyrgyzstan. RSS Kyrgyzstan menjadi anggota Uni Soviet sejak tahun 1936 hingga runtuhnya Uni Soviet di tahun 1951. Pada tanggal 31 Agustus 1951, negara ini merdeka dan diubah namanya menjadi Kyrgyzstan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.